bumi ini hamparan. Ya, begitulah pernyataan Tuhan dalam ayat kebenarannya. Namun, banyak mereka yang merubah dan mengingkari kepastian, semua penuh kebohongan, sehingga kita seperti korban dari budak-budak setan. Lihatlah bulan dan mentari yang menebar cahaya kasih. Syukurlah kita yang menikmati siang dan malam hari. Mereka bagaikan sepasang kekasih yang energinya beriringan di atas bumi. Tak ada yang tenggelam, mereka menjauh dan pastikan kembali. Sungguh maha karya sang pencipta, dia yang menciptakan dunia dengan gunung sebagai pasangnya, dialah yang menciptakan bintang di dalam tujuh langit. Maka tak ada satupun manusia yang dapat menembus langit melainkan atas kuasanya. Tak ada Antartiksa, tak ada tata surya, tak ada Andromeda. Semua itu hanyalah kebohongan belaka. Ayo berpikirlah. Jika teori dasar sudah salah, maka teori turunannya pun ikut salah. Kita cari kebenarannya dan buang teori yang tidak masuk logika. Pasti Tuhan menciptakan semua ini ada guna dan tidak ada yang diciptakan sia-sia. Maka tertawalah mereka elit global yang membuat kejanggalan selama ini. Mereka yang membuat teknologi satelit yang menganggap merekalah mata bumi. Mereka menciptakan organisasi teror demi merusak kedamaian sebuah negeri. Tapi mereka pula yang menawarkan dan menjual alat-alat perang dengan harga yang tinggi. Kasihan bangsa miskin dipaksa hutang karena tak mampu membeli. Akhirnya semua bangsa bersama rakyatnya pun bangkrut dan tunduk terhadap Illuminati.